Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari. Apa kabarnya nih, kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang udah mau mengklik video ini, tonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like-nya, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman sebelumnya. Di video kali ini aku mau berbagi aktivitasku di pagi hari, dimulai dari aku mau ganti spray. Tapi ini tuh tadinya aku gak mau jemur, tapi pas siangnya sih paksu yang jemurin gitu. Jadi aku beberes dulu dan terakhirnya baru jemur kasur ya teman-teman. Ini tuh di sini banyak sekali ya remahan-remahan bekas makanan anak-anak nih. Ada mainan juga, suka nyempil-nyempil. Dan ini lanjut aku nyapu-nyapu. Dan aku juga mau ngepel. Oh ya teman-teman, ini tuh videonya lanjutan video kemarin ya. Kemarin aku habis bongkar belanjaan, karena aku tuh habis dari pasar bongkar belanjaan lanjut beberes rumah. Cuma videonya aku bagi dua aja karena terlalu panjang banget, dan aku mau edit dipercepat tuh agar sayang aja gitu banyak yang kebuang, jadi aku bagi dua aja. Semoga teman-teman suka ya dengan video receh dari aku. Dan ini ya, nyampunya punya lumayan banyak ya sampahnya. Tadi nggak aku videoin ya, pas banyak sampahnya gitu. Dan ini aku taliin baju aku dulu ya teman-teman, tadi agak kebuka gitu. Dan ini lanjut, ini sampah-sampahnya banyak sekali ya teman-teman. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Apakah teman-teman udah pada beberes atau belum? Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Hari ini cuacanya lumayan panas banget ya teman-teman, jadi aku mau jemurin kasur-kasur aku. Cuma kasur aja ya teman-teman, pas bantalnya nggak aku jemur gitu. Walaupun cuacanya panas, tapi pas di pagi harinya tuh dingin banget ya teman-teman di Garut mah. Sampai berapa derajat ya teman-teman, pokoknya dingin banget. Jadi kasur tuh pada suka lembab gitu. Dan ini lanjut aku lap-lap ya. Cuacanya juga sangat panas dan sering banget berangin kencang ya teman-teman. Ini tuh video kemarinnya lagi tuh aku udah lap-lap ini ya, tapi tetap aja ya masih aja berdebu gitu. Gimana nih di tempat teman-teman semua cuacanya? Pada udah musim hujan atau masih musim panas seperti aku? Aku juga suka lihat ya di TV, ada juga ya yang udah musim hujan seperti di Jakarta kemarin tuh saudara aku katanya udah hujan gitu. Tapi di Garut tuh belum ya teman-teman. Mau hujan mau panas tetap disyukuri aja ya teman-teman. Dan ini masih ngelap-ngelap ya, aku semuanya lap-lap gitu. Di sini juga di atas kipas ini tuh sering banget juga berdebu. Dan setelah ngelap-ngelap lemari TV, aku lanjut mau ngepel. Jangan lupa juga ya pakai super sol nih, aku pakai super sol. Aku beli di warung aja ya teman-teman, nggak beli di pasar nih pas waktu belanja, karena segitu itu murah ya, gope aja bisa kepake 3 hari gitu, 3 kali ngepel gitu.
dan ini tuh wangi sereh gitu. Dan aku udah ngepel dari depan ke kamar dan ke ruang TV ini ya teman-teman. Aku tuh suka banget ya wangi, suka wangi sereh gitu, seger aja gitu wanginya. Dan ini udah hampir mau selesai ya teman-teman. Kalau rumah bersih nyaman banget ya dipandangnya, walaupun rumah aku belum beres gitu ya semuanya, masih ada aja yang belum beresnya, tapi kalau udah bersih rapi nyaman banget pokoknya. Dan ini Pak Su yang jemurin kasurnya ya teman-teman, di depan rumah kakak ipar aku, karena aku tuh gak punya halaman ya, halamanku kecil banget seperti ini. Dan ini tuh Pak Su lagi beberes di depan rumah gitu ya teman-teman, cuma gak aku record gitu, tapi nanti ya aku mau record gitu nanti pas udah selesainya. Dan ini tapi di video selanjutnya ya maksudnya. Dan ini lanjut aku mau sapu-sapuin gitu, cuma pas gebu-gebuginnya tuh nggak di suaranya tuh dibisukan gitu karena ada yang ngemusik ya teman-teman, takutnya kena hak cipta gitu. Dan ini aku tuh dikasih pisang ya sama ibu aku satu sisir gini, tapi ini udah aku makan dua biji gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan ini aku mau nyuci telur, aku beli 1 kilo gitu ya teman-teman, harganya udah mulai turun gitu ya di tempatku. Harganya kemarin aku beli 28.000 1 kilo. Aku udah nyuci piring juga ya teman-teman, cuma nggak aku record nih. Aku sat-set pokoknya beberes karena anakku mumpung lagi tidur gitu, jadi aku gercep beberes. Pokoknya pas bikin video ini tuh full bikin video ya teman-teman. Bongkar belanjaan juga, dan belanjanya sih sedikit gitu ya pas kemarin, nggak banyak gitu, cuma aku rapihin yang belanja bulanan yang kemarinnya belum aku sempat rapihin. Mungkin teman-teman bila berkenan bisa cek ya di bawahnya gitu. Dan ini udah selesai aja cuci telurnya. Dan setelah itu aku mau masak gitu, cuma nggak kerekot juga karena aku udah lelah gitu ya teman-teman. Dan ini suasana rumah aku yang nggak ada kasurnya, ternyata lengang juga ya teman-teman. Terasa lega gitu, dan itu masih ngecas HP ya, jadi agak berantakan. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Dan ini aku udah masak makanan aku, bikin telur balado, ada lalapan, tahu dan sambal ikan asin aja ya teman-teman, menu sederhana aja. Ayo selamat makan ya teman-teman, jangan lupa makan siang dulu biar nambah semangat ya menjalani hari-harinya. Dan ini lanjut aku mau jemur spray dan pakaian aku ya teman-teman. Aku juga nyuci, langsung nyuci gitu, cuma gak aku record ya teman-teman karena aku capek, gak sempet aja gitu. Cucianku lumayan banyak gitu ya teman-teman. Aku juga nyuci baju koko Pak Su nih, beberapa kali Jumatan aku belum sempet nyuci. Aku suka simpen aja gitu ya, nggak disatuin nyucinya, dipisah gitu karena pakaian untuk ibadah ya teman-teman, harus dipisah gitu. Dan ini aku juga nyuci spray gitu ya, sekalian yang tadi aku buka gitu. Aku juga jemur kecimpring ya teman-teman, aku kemarin bikin lagi cuma nggak aku record gitu. Dan inilah suasana di desa aku ya, cuacanya sangat panas banget, anginnya super kencang.
Kalau di atas tuh kencang banget ya. Ini tuh cepet kering. Paling jam 2, jam 3 udah kering gitu. Aku kan nyucinya manual ya. Jadi agak lama gitu jemurnya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Dan ini tanaman-tanaman aku ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.